Ya, boys and girls, ketemu lagi dengan Bang Jo di channel Jo Action. Dan kali ini Bang Jo istirahat sejenak setelah dari Pura Besaki. Melihat situasi dan kondisi di Pura Besaki, Bang Jo mampir di Jalan Raya Besaki dan di daerah Puncak. Ya, tampak di ujung sana itu pantai Karangasem. Ini di daerah Karangasem, boys and girls. Ya, itu di daerah Padang Bae. Oke. Kali ini Bang Jo ingin sharing kepada boys and girls mengenai channel Bang Jo, Jo Action. Dan banyak yang bertanya-tanya, subscriber Bang Jo bertanya-tanya, kenapa channel Bang Jo yang belum 1000 subscriber tapi sudah muncul iklan. Dan uniknya lagi, iklan tersebut ada uangnya, boys and girls. Ya, begini ceritanya, nanti Bang Jo akan jelaskan. Nah, saat ini Bang Jo berada di satu warung di daerah Puncak, Jalan Raya Besaki. Oke, nama warung ini di Warung Jambul. Ya, Bang Jo ingin sharing. Dan uniknya, channel Bang Jo ini sangat jarang terjadi. Jadi bagi boys and girls, bagi YouTuber pemula, ini sangat penting untuk menyimak video Bang Jo dan jangan di skip ya, karena Bang Jo akan jelaskan. Dan ini akan sangat berarti bagi boys and girls, untuk khususnya YouTuber pemula yang belum mencapai 1000 subscriber sebagai persyaratan monetisasi. Kita lanjut. Ya, channel Bang Jo, Jo Action ini mulai Bang Jo create atau mulai Bang Jo buat di tahun 2020. Cukup lama sebenarnya karena perkembangan sangat lambat untuk jumlah subscriber. Tapi lebih luar biasa lagi setelah tahun 2021, setahun kemudian channel Bang Jo dimonetisasi walaupun belum 1000 subscriber. Dan tipsnya adalah, yang pertama, bagi boys and girls yang ingin segera dimonetisasi walaupun belum 1000 subscriber, yang pertama dilakukan adalah perbanyak upload video short video, perbanyak. Waktu itu Bang Jo hampir sekitar 40 dalam waktu mungkin 3-4 hari. Bisa di scroll di list video Bang Jo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari sub for sub, boys and girls. Usahakan video yang diupload itu original, tidak copy paste dari channel atau video orang lain. Dan yang ketiga, rajin-rajinlah mengupload video walaupun itu short, atau lebih bagus lagi video full. Dan yang keempat itu rajin-rajinlah berkomunikasi atau membalas komentar yang ada di channel kalian. Dan itu akan meningkatkan SEO-nya channel kalian. Yang kelima, bagi boys and girls, sering berkunjung ke channel-channel besar agar link channel kalian itu akan terlihat di channel-channel besar tersebut. Dan yang keenam, tentunya diusahakan video kalian itu tidak banyak bergoyang. Ini Bang Jo berusaha untuk menampilkan video dan dapat dinikmati supaya tidak bergoyang, tentunya menggunakan stabilizer. Ada handphone yang memiliki stabilizer, ada juga yang menggunakan stabilizer tambahan. Dia menggunakan gimbal. Tapi Bang Jo jarang menggunakan gimbal. Ya, kadang menggunakan GoPro maupun handphone. Ya, berikut Bang Jo akan tunjukkan di YouTube video Bang Jo. Jika boys and girls ingin yakin, di YouTube video Bang Jo ada dolarnya. Dan walaupun belum 1000 subscriber, tetapi jam tayang Bang Jo sudah mencapai, kalau untuk sampai saat ini, hampir 10.000, sekitar 9.000 sekian. Dan yang up to date itu 6.600. Itu sudah melebihi standar dari persyaratan monetisasi. Tapi subscriber belum mencapai 1000. Dan boys and girls bisa mengetes pada saat video-video baru Bang Jo baru diupload, mungkin baru 5 atau 6 view sudah muncul iklan. Itu pertandanya. Ya, bagi boys and girls yang mengatakan bahwa ya tentunya YouTube akan memunculkan iklan apabila walaupun subscriber belum mencapai 1000. Itu persyaratan adalah minimal 100 jumlah penayangan pasti akan muncul iklan, tentunya dengan video original.
Ya, boys and girls, semoga video Bang Jo ini bisa bermanfaat bagi boys and girls, khususnya para YouTuber pemula. Dan saat dimonetisasi itu di bulan November atau Oktober, Bang Jo lupa, di tahun 2021. Dan sampai saat ini video Bang Jo terus berjalan dengan normal, dan setiap upload pasti muncul iklannya, dan itu ada dolarnya atau rupiahnya. Oke, boys and girls, semoga bermanfaat video Bang Jo atau tips Bang Jo ini. Semoga para YouTuber muda tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video Bang Jo berikutnya. Silakan mencoba. Let's go.